Macam biasa kan, kalau ada kalau ada screenshot, screen video record, kongsikan di dalam grup Telegram. Sekejap, bagi saya doa dulu. Amin, 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 amin. So, saya dah buka ghost tube. Suhu 27.6. Doktor. Nah, enjoy di. Thank you for the gift. Besar pokok ni. Keliling ni. Dia ni topi dengan hutan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sansusan 7 back NJD. Thank you for that. Syaitan di sini. Waalaikumsalam. Kamari. Thank you for that. Siti Asia. Thank you for that. 7 back. Thank you. Lama angin bertiup, angin bertiup sayu ya, anginnya bertiup sayu, membawa diriku sepintas lalu terkenangkanmu. Bahal bah, lagu feminin lah ni. Cepat jadi. Thank you for the gift. Sini tadi yang kita jumpa ada tiga pokok besar. Tiga pokok besar yang agak menyeramkan. Satu, dua dan tiga. Tengok atas. Florence, cepat. Thank you for the gift. Ni apa benda pula ni? Weh, tepi sikit. Aku nak langkah ni. Tepi sikit. Kampoi. Weh, siapa tu? Hello? Budak Carol, thank you. Terima kasih. Siti Asia, terima kasih. Terima kasih, thank you for the gift.
Cik Pa, Cik Pa One, thank you for the gift. Siapa tu? Dengar bunyi pun rasa lain. Alamak, tiba-tiba gang. Gang, tiba-tiba gang. Bukan nak cakap lah gang. Aku tiba-tiba gang. Tiba-tiba. Tiba-tiba woi. Aku ni jenis susah nak meremang. Susah sangat aku nak meremang. Tapi bila dia dah start meremang. Eh, GT saya on lah. La ilaha illallah. Saya ada senyap. Wait. Jom, jom, jom. Saya check. Oh, saya on. Ya, saya tutup. Saya buka balik. Ya, saya tutup. Saya buka balik. Okay. Dengar bunyi pergerakan yang dalam ni. Woo! Kau biasa dekat pun dekat. Ni nak masuk rumah dia. Puan tengok. Okay. Sahabat-sahabat semua. Inilah dia. Rumah. Penyembahan syaitan. Kalau ada apa-apa screenshot, screen video record eh. Jangan terlepas apa pun yang ada. Kadang-kadang saya tak nampak. Kadang-kadang. Saya perasan anda. Hello? Anda tak perasan. So ni dia ada. Panglu penyembahan syaitan ni rojim. Tadi eh, masa tengah hari tadi. Eh. Kalau kau tengok tingkap dia tu, tingkap kat luar ni memang gelap. Tak nampak apa langsung kat dalam. Gelap gila. Tak nampak apa. Assalamualaikum. Hello. Inilah rumah dia. Banglo penyembahan syaitan. Okay, kita akan masuk perlahan-lahan di dalam banglo ni.
Woi, siapa tu? Allah, mak aku meremang. Aku meremang ni. Woi, kau tunggu jap. Meremang tak meremang, kerja kena buat. Kejap eh. Aku tak tahulah kenapa Gusti kita nak cakap. Memang aku kali itu lah malam. Thank you for the gear. Ambil semangat. Kau nak lampu macam ni ke atau kau nak lampu macam ni? NJD, thank you for the gift. Macam ni. Alamak, lupa nak tutup. Nak terang. Macam ni tak mahu. Ni mahu. Fuh, gila seram. Terang, biar nampak. Terang eh. Maknanya korang tak nak mood keseraman lah ni. Okay, okay, okay. Macam ni lah. Tak tahu kenapa tak boleh masuk. Berat siapa nak masuk. Yang ghost tube ni bukan aku tipu korang. Nampak? Dia on ni. Dia tak nak bercakap. Aku nak buat macam mana dia tak nak bercakap? Dia tak nak bercakap. Saya tak tahu kenapa dinding ni warna hitam. Tak pasti kenapa. Siapa tu? Siapa tu? Aku merasuki mereka sini. Kau merasuki apa? Meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Bagaimana? Alex, kawan. Allahuakbar, aku meremang ni. Aku dah start meremang ni, aku dah start meremang ni. Allahuakbar, aku dah meremang ni siut. Woi, kenapa tak ada ni? Aura di dalam banglo. Aura di dalam banglo. Empat. Tidak turun langsung.
Gembira. Surya kumpul hoye, hao hao ye. Salam Jupiter, salam. Siapa tu? Ada suara, ada suara. Macam ada orang turun tangga. Ada suara macam orang turun tangga. Hello. Saya. Dorang ke? Assalamualaikum. Shit. Hadirkan diri kalian perlahan-lahan. Jangan takut. Jangan segan. Benda ni bergerak tadi. Dia bergerak tu. Dinding dia bergerak. Nico. Nampak tu, nampak tu, nampak tu dia turun. Nampak tu dia turun. Aku tak tahu benda ni eh. Hello. Siapa tu? King. Bunyi apa tu? Wish. Bunyi apa, Mat? Bunyi apa? Macam bunyi angin. Tapi mana ada angin? Hello? Siapa tu? Sana bergoyang. Angin ni. Tapi sini tak goyang. Tiba-tiba berangin siut. Sini pun sungguh kencang. Iyalah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia dah datang eh. Yang. Dia dah datang. Myra. Dia dah datang. Setan tu dah datang eh. Sarah. Setan tu dah datang eh. Oi, siapa tu?
Hei, asal malam ni aku tak steady ya. Siup lah. Seram gila siup banglo ni. Bodoh lah banglo ni. Apa sang kau seram sangat ni? Ni apa benda pula ni? Abaikan. Apa tu? Dia nak tunjuk dia punya otai kat situ kan. Abaikan. Kita terus lawan. Kita masih di ruangan bawah lagi. Terima kasih Kliman, buat perangai Kliman. Kau selalu Kliman. Terima kasih Kliman. Thank you for the gift. Hantu tak hantu, seram tak seram. Bye bye. Thank you Kliman. Thank you for the gift. Tak ada dah. Terima kasih Kliman. Thank you for the gift. Sempat kau menggedik. Kita biasa lupa. Hari ni lupa. Lupa nak buka buah. Hantu. Hantu ke? Jin ke? Syaitan ke? Kalau JH datang, kalau tak ada benda ni, memang tak ada sah. Terima kasih, Juwita. Okey. Tahu tak apa benda ni? Dua benda kau boleh pakai eh. Ini namanya buka buah. Bukan buka buah macam tu naga bukan. JH punya buah. Kita punya geng buka buah ini macam. Tahu? Ni. Ni buah sotong dia panggil. Dua benda kau boleh buat ni benda. Buah sotong ni dua benda kau boleh buat. Satu, nampak hantu ataupun korang dalam keadaan seram, buka buah sotong. Yang kedua, kalau korang nak makan, dapat diskaun, buka buah sotong. Kak, saya nak bayar kak. Terus buat. Tapi, dia ada tapi dia. Hanya di kedai ikan bakar Seri Melaka, Jalan Bellamy, Kuala Lumpur. Kau jangan pergi kedai mamak. Neh, roti canai warna, teh tarik warna, nanti bayar. Memang kau tak dapat.
Kau jangan pula pergi Kak Esah punya tom yum, kedai tom yum kau pergi Kak nak bayar Kak. Kau buat memang tak dapat. Kau kena pergi kedai ikan bakar Seri Melaka, Jalan Bellamy. Kau buka buah sotong. Tahu tak? Tahu tak? Buka buah sotong. Ah, buka buah sotong. Kau aku nampak ada bayang hitam berjalan tadi. Ada bayang hitam berjalan tadi. Siapa tu? Hello? Allah maaf. Dia punya optical illusion dia memang nampak macam karma. Hello. Wish. Dinding dia bergerak siut. Dinding dia bergetar tadi, bergegar. Guruk. Dinding dia bergegar siut. Macam siap anggur. Dinding dia bergegar tadi. Hello. Si. Siapa tu? Hello. Woi, siapa tu? Astagfirullah. Daniel. Kenapa saya di sini? Hello. Shit. Woi. Jangan main-main cipan kat sini eh. Sini memang keras gila betul. Saya dah on off meremang eh daripada tadi. Dia meremang, dia hilang, dia meremang, dia hilang.
Wish. Pian gerak. Halo. Kata busuk tak busuk pun. Tak ada berbau apa-apa lagi. Buat masa ni. Wish. Pergi ke mana ni? Jalan ke mana? Ui, dia dah naik ke atas lah. Siapa tu? Shit. Ui, alamak. Ai, siapa tu? Ui, gila lah. Ui, kau tengok ui. Alamak, tak nampak lah. Siapa tu? Hello. Dekat tingkap. Alamak. Pandang sisi kanan kamu. Bodoh. Mana dia? Pangang kau ni tiba-tiba nak cakap macam tu. Macam orang. Hello. Adakah ini awak? Ha, kan dah dengar orang menangis. Aku kata dah ada benda kat sini. Kan dah dengar orang menangis. Ingat sekali lagi. Ui, berhenti. Tak nak. Kau bunyi lagi sekali. Kak Nurin, terima kasih. Thank you for the gift. Ui, tengok sama belakang aku weh. Tengok sama belakang aku weh. Uish, macam tak ada kepala. Kak Mariam, thank you for the gift. Ya, no, thank you. Sepupu. Apa yang kamu mahu? I don't want anything. I just want to jalan-jalan cari pasal. Woi, siapa tu? Ada dengar suara siap. Ni bodohlah Timmy lah nak. Malaikat. Iyalah, apa benda pula bersinar tu. Dia tutup pula bersinar dia. Tadi bersinar siut. Aduh, apa benda tu. Tiba-tiba bersinar lepas tu dia hilang pula. Dia intai kat situ tadi. Tutupkan. Dia intai siut tadi. Bodoh betul lah. Mana dia siut. Aku tak puas hati betul lah. Siapa tadi? Hello? Tidak tenteram. Ish. Berat sih nak masuk ni. Padu rumah ni. Padu siut rumah ni. Kalau korang nak tahu,
Dekat belatas ni lah tempat dia buat ritual penyembahan syaitan tu. Dekat belatas. Dekat belatas ni. Dah dua kali saya nampak benda kat sini. Tadi kat dinding tu. Seolah-olah dia bergerak. Lepas tu masa saya kat luar, saya pandang ke arah sini. Ada benda macam berkilat. Mata berkilat, diintai lah. Lepas tu dia hilang. Dekat atas ni. Dua kali. Dekat kawasan ni. Kalau anda boleh lihat dekat tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah ni. Bercakap macam, dengan saya. Macam ada muka tau. Ni. Kawasan ni. Macam ada muka tau. Ni. Bodoh. Diamlah kau. Siti, thank you for the gift, Siti. Sedap dia, panggil aku bodoh. Tadi aku gimana? Dalam ni kan? Kita jalan dalam ni luar. Kejap lagi bawa aku ni atas. Harlida, thank you for the gift. Wassalam, Dragon Rock. Siapa tu? Siapa tu? Melindungi. Dengar tak? Aku pelik lah. Angin makin kuat lah. Nak hujan ke? Kuala Kubu. Siapa tinggal Kuala Kubu? Nak hujan ke ni? Kuala Kubu. Siapa tinggal Kuala Kubu? Dah nak hujan ke? Kubu kan kubur. Kan kubur, kubu, kiri, kiri. Terus aku keluar balik dari rumah ni. Terus aku keluar balik dari rumah ni. Gila kan rumah ni. Tak panas ni. Macam, apa sah sini kuat sangat angin lah. Aku pusing ni sekali kat luar. Dalam rumah dia memang scary movie lah malam ni. Nampak tu angin. Kenapa ni? Tell me why ni. Nak naik atas kena kental lah mat. Keluar balik kau asyik. Seram abak lu. Kau main-main cakap, Mat. Tempat ni memang seram, Mat. Dahsyat. Betul. Dahsyat. Dasat ni. Dasat tau, dasat. Dasat ni. Pokok lu. Okay, korang boleh relax kan? Korang boleh relax kan? Relax kan? Kita... kita pelan-pelan. Cepat. Alhamdulillah kenyang. Ceritalah kisah rumah ni bang. Lambat masuk ni. Wei, ni apa benda ni? Wei, hello. Hello. Siapa tu? Ush. Okey, katakan padaku apa yang anda nampak. Katakanlah diriku ini. Tadi nampak macam mata tau ni. Biarlah jiwa jadi begini. Wuih, bergerak-gerak kamera aku. Kenapa? Wuih, bergerak-gerak siut. Aku tak pegang tangan aku ni nampak. Dua-dua tangan. Gerak-gerak siup kamera aku. Dia gerak sendiri siup. Hello.
Ui, kejap geng, aku record jap. Ni boleh pelik ni. Dia bergerak sendiri siut, dia autofocus. Dia autofocus. Kejap-kejap. Yang ni aku nak record supaya korang tengok aku tak buat apa-apa kan. Dia bukti, nanti aku share dalam Telegram. Aku share dalam Telegram, kau tengok eh. Okay geng. Ni tangan aku sebelah tak pegang apa eh. Korang boleh tengok kamera ni bergerak sendiri tau. Dia autofocus. Dia autofocus ke situ. Dia bergerak sendiri. Saya tidak menyentuh eh. Nampak tu. Nampak tu dia bergerak sendiri. Saya tidak menyentuh eh. Tapi dia autofocus. Nampak tu. Saya tidak menyentuh langsung kamera ni. Tapi dia autofocus. Okay, aku share kat dalam Telegram. Siapa nak tengok boleh tengok eh. Shira, thank you for the game. Saya share dalam Telegram eh. Saya kalau siapa yang nak tengok dalam Telegram tu, anda boleh pergi ke profil saya, ada link kat situ, tekan link tu. Okey, saya dah share dalam Telegram. Dia bergerak depan tadi. Okey, saya akan pan ke depan, kau tengok depan eh. Ya, seorang. Ah, nampak tadi macam ada benda. Kau fokus je kat kawasan ni. Dia di antara tangga ni lah. Tak tahu apa benda, ada kisah dah aku rasa kat tangga ni. Pasal duk nampak dekat area tangga ni je tadi feedback dia. Daripada aku masuk sampailah kini. Dekat belah tangga ni je aku duk nampak feedback eh. Yang berlaku. Okey, korang request orang. Tolong jangan yang mana-mana duk tanya soalan-soalan yang tak cukup matang tu, tak payah layan eh. Kita fokus dengan tinjauan ni eh. Saya malah nak jawab lah. Soalan-soalan kan cakap budak-budak marah. Tak matang ni soalan. Ni saya pasang orang lidi eh. Ni orang lidi. Ni saya pasang lidi eh. Takde, takde. Ada yang ni ya. Dia tak keluar, orang lidi tu tak keluar.
Amat, thank you for the game, Amat. Dia. Faizal mati, terima kasih. Thank you. Oi. Oh, dia macam psh. Tak tahu benda. Di hadapan kamu. Dapur dia, ini kawasan dapur dia. Kawasan dapur dia. Main dengan saya. Bantuan. Oi. Bunyi macam angin bertiup kencang tapi tak ada pun. Tak ada pun berangin, kau tahu. Tapi aku pelik tu. Wish. Suara karau. Dia bunyi lagi. Dengar tak? Pengkhianat. Tadi dengar suara garau dalam ni. Love. Apa yang saya buat? Ui, Allah Akbar. Apa benda tu? Ui. Hello.
Di bawah. Lo. Ui, bunyi apa ni? Ui, 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 ui. Tiba-tiba angin kuat gila siup masa benda ni berbunyi. Tu dia kuat balik. Bunyi je angin kuat tapi tak ada angin, nampak? Tak bergoyang. Dia macam tak bagi aku nak lalu sini ya. Okey, kau dengar bunyi angin tu eh? Kau tengok. Kau tengok. Dengar. Macam bunyi angin eh. Kuala kubur, kuala kubur. Saya kat kuala kubur. Shit. Siapa tu? Berlutut. Oi. Oh, Lady Boss. Ooh, terima kasih Lady Boss. Terima kasih Lady Boss, thank you for the gift. Thank you for the gift Lady Boss. Aku nak menggeleti sekejap. Hantu tak hantu, angin tak angin. Kita menggeleti Latu-latu. Terima kasih, Lady Boss. Thank you for the key.
Okay, boleh pergi lagi bos. Wui, kejap nak pakai. Thank you for the gift, lady boss. Thank you for the gift. Oh, ya tadi. Hilang dah. Kanan tadi hilang dah lepas aku meletis. Kita cuba jalan lagi. Ada di sebalik pintu pink. Datang balik. Bunyi angin tu datang balik siap. Ih, apa benda kat belakang aku ni? Allah Akbar. Ih, bergasa. Allah, apa benda belakang ni? Dia lalu tadi. Ke mata aku nampak macam ada benda lalu kat belakang. Ih, berasa benda kat belakang siut. Dia macam tadi macam sap dia lalu kat situ tau. Kejap weh, sap dia lalu kat situ. Woi. Siapa tu? Woi, belakang. Ah, memang ritual pun tempat ni. Belakang ni lain macam kan. Lady boss, terima kasih lady boss. Anan, thank you for the gift. Woi, lain macam siut tempat ni. Kau tengok belakang dia. Kau tengok kawasan belakang dia. Ada satu pokok besar gila siut. Gila aura dia siut. Kuat gila mat. Ni pintu pink jadah ni. Lady boss, thank you for the gift lady boss. Lebih lanjut. Pasti lah bilik apa ni. Memang pelik lah. Gila. Store kot. Mungkin lah store.
Wih, dia bunyi, dia bunyi ni. Tang sini dok bunyi berangin ya. Woi, siapa tu? Siapa tu? Hello? Bunyi di atas, yes. Ancaman. Nanti cerita balik kisah rumah ni. So saya akan ambil masa 3 minit untuk story balik apa kisah rumah ni. Adakah anda baik-baik saja? Tak baik. Aura dia padu gila. Teruk menusik. Sini ya Allah, apa benda putih tu? Tung 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 tung. Siapa tu? Hello. Iyalah, topu pula banyak betul lah hantu dalam rumah ni. Topu pula. Teng 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 teng. 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 Mana tadi pocong bodoh? Menyimpan rakaman. Woi, pocong. Woi. Tadi pun. Tung 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 tung. 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 Okay, gang. Thank you, Lady Boss. Waalaikumsalam. Lagu apa tu? Tak tahu lah. Background ni lagu lah. Teng, 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 teng. Okay. Gang. Saya akan luangkan masa lagi. Terima kasih Lady Boss. Tak relax. Ui, laju sut. Joget sikit lah. Wah, kawasan ke bang? Kuala Kubu. Kuala Kubu. Kuala Kubu baru. Jadi janji nak hilangkan seram, tahu tak apa. Okey. Disebabkan ada lagi duk tanya apa kisah rumah ni. Clement, thank you for the gift. Bila kan tadi? Bos, thank you for the gift. Okey, ramai-ramai meluat eh. Ha, ni kalau haters-haters tengok memang akan meluat ni. Muka nak singa.
Terima kasih LB Juwita, terima kasih LBWK, thank you for the gift Clement, thank you for the gift Muhammad, thank you. Fuh, sekali dengan cip mata sekali masuk. Shoo. Eh tak boleh, cip mata tak lalu. Terima kasih Clement. Woi, siapa tu? Terima kasih Clement. Thank you for the gift Syirah. Thank you for the gift Lady Boss. Terima kasih semua. Woi, korang ni betul-betul. Alah, ada bunyi pula bodoh. Janganlah main-main macam cipan. Kau nak datang, kau datang je lah. Kau buat bunyi loceng lah. Kau bunyi geser-geser lah. Bodoh lah kau ni hantu. Aku semak kau tak bunyi macam tu. Terkejut. Keluar je. Lepas tu aku balik. Settle. Bagi aku jackpot satu kali, aku balik. Ui, dia bagi angin siut. Hati-hati Bang Jis. Ni kat luar kawasan ke? Ha, ni kat Kuala Kubur ni. Aucha, awak pernah datang kan sini kan? Dengan Pok Lan, awak pernah datang kan? Jahat. Fuh, lepas ni boleh upgrade sikit kamera sebab nampak tak berapa clear, pergerakan pun slow kamera ni. Puh. Kawasan terdiam okay, milik aku. Saya akan cuba yang terbaik. Dan saya akan cuba upgrade. Sebab yang saya mampu pun dapatkan kamera yang saya pakai sekarang ni pun harga RM4,500. Kamera saya pakai sekarang ni harga RM4,500. Buat takat ni lah yang saya mampu untuk dapatkan kualiti yang cantik. InsyaAllah ada rezeki nanti saya akan cuba lagi dapatkan lagi eh. Kamera yang cantik. Okay. Dia marah siuk. Dia marah siuk. Nanti saya akan cari harga yang 10K ni. Yang tu mungkin boleh nampak hantu ke apa, tak tahulah. Eh, saya cuba eh. Sebab yang ni pun 4500 lah, kalau nak tengok receipt pun boleh. Makcik, thank you for the gift. Eh. Ha. InsyaAllah kalau ada rezeki eh. Ha. Anda kalau tak percaya, anda boleh check Oppo Find Pro X3. Ha, dia dalam phone saya ni ada kanta boleh tengok kuman. Ha, tu yang jadi mahal tu. Ha, dalam phone saya ni ada kanta pembesar, kamera dia ada kanta pembesar boleh tengok kuman. Kalau kau luka ke, kau nak tengok apa dalam kulit kau pun boleh dengan saya punya kamera ni. Cahaya. Tu yang mahal tu. Ha, so saya pun bodoh, saya ingat oh ini kamera boleh nampak kanta, boleh nampak kuman. Mesti boleh nampak hantu halus kan. Benda halus. Last kali belilah. Macam ni juga. Masih juga orang cakap tak puas hati, gambar tak clear kan. So insyaAllah lah nanti kalau ada rezeki aku cek yang mana harga 10K ni. Mungkin lagi cantik ke. Berapa banyak? Okay, saya cuba yang terbaik eh untuk korang, untuk kualiti video ataupun apa-apa benda lah. Okay, so tadi masih juga orang nak tanya pasal kisah banglo ni eh. Saya akan ceritakan sebelum saya naik atas. Lepas saya cerita ni, saya akan naik atas. Sebab kat belah atas dia punya tempat penyembahan dia. Okay, ada dua versi. Ada dua versi. Nanti saya akan buat video yang pasal makroskop tu. Ada dua versi eh. Satu versi yang diceritakan tempat ni digunakan untuk membuat penyembahan syaitan. Dia ada satu grup. Adakah kamu dari sini? Ada satu grup, ada satu kumpulan. Tak tahulah kumpulan ke persatuan ke. Diorang ni memang jenis dark.
Dark apa lah? Dark Devil Group. Dark. Dark apa? Aku pula lupa nama dia. Ah, dia ni berpakaian hitam lah. Yang jenis. Kalau datang tu dia akan tutup muka. Ha? Bawa kepala kambing. Kepala kambing. Yeah! Come the devil of the century, I command. Ah, dia akan buat macam tu. Dia akan buat macam tu. Dia akan bawa kepala kambing yang berdarah-darah tu. I command you, devil, please come out of the century. I command. Lepas tu, ada lagi 5-6 orang kat belakang. 5 orang kat belakang dia akan Nasi Sokolaka Fasej Ya Lali Sokolaka Lafatat Fasej. Haa, lepas tu lagi 2 orang kat tepi dia akan Nalasne Devil Nalasne Devil Nalasne Devil. So, dia akan buat benda tu. Eh, aku cakap kau gelak-gelak. Aku cakap benda betul lah. Aku cakap benda betul lah. Kau gelak-gelak. Eh, seorang dia akan pegang kepala kambing macam tu. Lagi dia orang, kiri kanan dia akan macam tu. Panggil orang masjid yang belakang tu. Adalah 5-6 orang akan buat persembahan lah. Eh, dia akan buat persembahan dekat atas. Untuk memanggil iblis ataupun syaitan keluar dan masuk di dalam alam kita ni. Tujuan apa? Wallahu a'lam. Aku tak tahu tujuan apa. Mungkin untuk kuasa, untuk kekayaan, untuk darjat, kemungkinan. Eh, kemungkinan. So itulah dia punya aktiviti kumpulan ni lah. Dia ada. So dia digunakan rumah ni untuk berkumpul untuk melakukan ritual tersebut. Dia gunakan, dia bukan yang 4D ni, ni bukan 4D ni. Ni bukan 4D ni, ni yang betul-betul dia memang sembah setan ni. Memang dia sembah setan ni. Jangan tak tahu kan kat Malaysia ada tau. Lebih kurang macam itulah apa yang aku cerita kat korang tu. Memang sembah setan ni. Yang kedua. Cerita yang kedua. Info yang saya terima tapi kebenaran dia wallahualam. Owner rumah ni mati dibunuh, owner rumah ni mati dibunuh disebabkan hutang, disebabkan dia dikejar. Taulah hutang. Hutang ke apa kan? Tak pasti. Tapi dia mati dibunuh. Mengembara. Keluarga dia mati dibunuh. Disebabkan masalah hutang. So ada dua versi cerita yang kesayahan dia wallahu alam. Tapi saya lebih kepada penyembahan tu mungkin betul. Pasal petang tadi saya dah naik tingkat atas dan saya dah tengok. Dia punya lambang. Siap tulisan jawi lagi dan ada meja persembahan dia. Ada meja persembahan dia kat situ. So memang menyeramkan lah. So itulah cerita di sini. Itulah cerita sebersedikit yang boleh saya kongsikan. Saya berkata number. Di banglo penyembahan ni. Sampai sekarang, saya masih merasakan ada sesuatu yang negatif sangat-sangat di dalam kawasan rumah ni. Yang cuba nak keluar. Tapi dia tak boleh nak keluar. Nampak tu? Nampak? Ini kalau aku bawa buat persembahan yang dia nak buat,
yang dia nak keluar dia. Dan aku sendiri pun berdebar-debar ni kat dalam ni, meremang tak berhenti lagi meremang ni. Siapa tu? Hello? Ada dengar suara ketawa? Ketawa sangat eh. Aku tunggu jap. Nak ketawa lah. Nah. Bodoh lah kau. Saya kau bodoh kan? Siul lah kau. Berjejejeje aku, siul. Bodoh lah kau. Tak nak pula. Bunyi lah lagi. Bodoh. Tak ada apa yang cicir, lupakan je. Weh, ghost tip kau satu tutup tu kau ni. Gila lah. Tiba-tiba tu tutup kau. Nak ghost tip, takkan takut. Terus tu tutup ghost tip kau, apa hal? Ui, tinggal 20%. Oh, elok. Tinggal 20% pula dah. Kejap. Ish, aduh, bateri. Kejap eh. Okay, bateri dah charge. Okay, kita connect ke atas eh. Kita connect ke atas. Okay, gang. Standby, gang. Ini tempat yang mempunyai keseraman yang sangat-sangat. Dan saya akan tunjukkan terus bilik penyembahan mereka. Telefon. Dalam bilik penyembahan mereka. Weh, memang ada tali ke tadi ni? Ush, tak perasan aku siap ada tali. Ush. Siapa tu? Hello? Beritahu saya tentang itu. Ush. Apa yang kamu mahu? Biarkan dia. Tak, aku tak kacau pun. Aku jalan je. Fuyuh.
atas ni padu siut. Astaghfirullah, beratnya aura dia. Subhanallah. Titisan. Ya. Berat gila aura dia siut. Kau datang, try datang seorang lah kat sini. Fuh. Betul ni dia bagi tu. Betul ni dia bagi siut. Clement, thank you for the gift, Clement. Thank you for the gift. Nak tengok EMF. Kejap. Kita kat belah atas ni. Belah atas ni memang kawasan. Thank you, Clement. Tu aura nampak. Tiba-tiba. Okey. Cukup. Si, bodoh. Syirah, thank you for the gift, tiba-tiba. Syirah, thank you for the gift, Syirah. Gila siap. Hello. Require something here. I can hear some voice. There's any spirit in here to make now make a sound, please. Bukan di sini. Habis kat mana? Gila. Ush, siapa tu? Selesai. Diam mengau. Seram siap kat sini. Ni kawasan dia punya balcony. Is it the balcony? I'm inside the balcony. The balcony. Then the balcony. Ni kawasan luar dia. Aku terangkan sikit, kau boleh tengok semua. Tu. Bahagian luar dia semua hutan . Bahagian luar dia semua kelihatan hutan saja. Dan ada hantu kat atas tu. Aku pun tak tahu hantu apa. Tapi dia bertinggi atas tu. Hampa boleh tengok sendiri lah. Hampa boleh tengok, hampa boleh screenshot lah. Ada hantu atas tu. Bang, saya nak tengok tandas dia. Kejap. Weh. Ada bunyi muzik. Siapa dengar bunyi muzik? Macam ada bunyi muzik. Sentuh. Weh, macam ada bunyi muzik siot. Macam tak logik . Teng-teng-teng. Bunyi dia. Teng-teng-teng. 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 Woi, tu. Siapa tu? Dan inilah bilik ritual dia kat dalam ni. Dalam bilik ni lah dia orang buat ritual tu. Teng teng teng. Teng teng teng. Teng teng teng. Saya sedang mencuba. Shut up you. Okay, kita akan masuk terus dalam bilik penyembahan dia. Gila, bateri aku makan teruk ni. Bateri aku makan teruk. Okay, ni bilik penyembahan dia lah, geng. Apa hal aku buka lampu ni? Ini bilik penyembahan dia. Siapa tu?
Shit. Berapa banyak? Oh, macam rumah doktor gila. Tapi yang ni lagi besar. Rumah yang ni lagi besar. Bentuk dia memang macam doktor gila, Wan. Tapi keseraman dia lagi padat. Layak. Meja yang korang nampak ni adalah meja di tempat mereka meletakkan barang penyembahan. Dan di sini adalah di mana mereka akan beratur. Sekolah. Dan depan ni adalah tempat mereka memuja dan hantu akan keluar di situ. Inilah tempat dia. Aku akan bagi korang tengok lah. Dan siapa yang boleh kaji-kaji eh. Ikut saya. Sebab ada tulisan Jawi di situ. Sebab kat situ ada tulisan Jawi. Dan aku akan letakkan benda ni di sini. Kat situ ada tulisan Jawi eh. Nampak tu. Tulisan Jawi eh. Petang tadi. Dekat tengah-tengah ni nampak macam ada muka baby. Tengah-tengah ni petang tadi nampak macam ada muka baby. Malam ni tak tahu lah. Nampak macam hidup je tengah-tengah. Tahu dia letak manusia ke, dia letak apa ke, tapi semua di atas sini lah. Lepas tu mereka akan beratur ramai-ramai sini untuk melakukan ritual. Selamat tinggal. Kalau anda boleh lihat eh, kat atas tu macam ada kesan terbakar. Berjuang. Kesan tu macam kesan terbakar, tak tahu mungkin apa benda, saya tak pastilah eh. Kesan yang anda boleh tengok eh, situ pun merah. Macam apa? Kesan-kesan hitam eh. Joget kat situ. Korang suruh aku joget. Payung 1 million pun tak nak. Macam mana aku nak joget? Payung 1 million pun tak nak. Payung 1 million dulu lah aku joget. Terima kasih Clement. Thank you for the gift. Thank you Clement. Nak mengeletis kejap. Ish, silap bilik. Mengeletis, ya. mengeletis. Mana aku nak mengeletis ni? Alah, nak mengeletis kat sini tak boleh lah. Macam mana aku nak mengeletis ni? Bawah ni dia lubang tau. Ni kalau aku pijak jatuh ni. Terima kasih Clement. Thank you for the gift. Woo! Aku pun nak buat juga lah ritual. Ritual joget-joget. Clement, thank you for the gift. Tak boleh, aku nak mengeletis kat sini eh. Danger lah. Saya nampak awak. Danger, Mat. Aku nak mengeletis kat sini. Ni lubang ni. Silap pijak, jatuh mampus. Kuat tak kuat ni? Tak kuat ke? Okay, kau ambil gambar aku eh. Duduk kat situ lah. Hello. Bang, ada dua bayang masa abang menari. Bang! Ah, jatuh. Tuh, aku cakap. Aku pelik lah. Meja ni pun macam nak mampus lah aku tengok. Bodoh lah meja ni. Ini screenshot lah. Kau jangan jatuh, Mat.
Ha. Natasha. Natasha mana pula? Meja macam nak mampus. Meja ni memang. Weh, apa bau busuk weh? Weh, ada bau busuk lah. What the fuck, man? Tiba-tiba busuk weh. 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 Apa bau ni? Astagfirullahalazim, bau busuk siut. Weh, damn. Bau busuk siut. Weh, weh, weh. Apa hal ni? Allah, mak. Ah, mampus. Weh. Lampu. Ayo, lampu masalah. Weh, apa lampu aku tadi ya? Lampu ni dia tak ada function klik-klik tau. Mengorbankan. Lampu ni dia tak ada function klik-klik. Tapi tadi dia klik-klik. Bodoh lah. Satu, dua, tiga. Ha, dia tak ada function klik-klik. Pergi dari sini. Alamak, berbunyi. Ada bunyi siap. Setan tu dah suruh pergi pada sini lah. Setan sudah marah. Sudah kita pergi dari sini lah. Bye-bye. You want me to go? Meja nak mampus. Ha, beli meja baru eh. Nak mampus lah meja ni. Okay, devil. Kau dengar bunyi apa tadi tu? Gila tu. Tadi ada bunyi siuk. Bunyi macam pintu bergerak. Hei, bunyi lagi siuk. Hui. Siapa tu? Setan ke? Hello? Tidak. Oh, bukan eh? Habis apa? Hello? Is it you, the devil? Hui, seram siap. Gila lah kawasan ni. Tak nak. Tadi siapa yang nak tengok tandas sangat tu? Ha ni tandas dia. Ada request nak tengok tandas lah bagai. Ha ni tandas. Thank you, thank you. Menggigit. Thank you. Benar. Oh, ni kat sini. Oi. Saya tidak tahu. Alah, bodoh lah. Tempat cincang orang. Eh, janganlah sebut siut. Janganlah sebut tu macam. Dah semak ni. Sorang-sorang kat sini. Bukan aku datang ramai-ramai. Janganlah sebut benda pun bukan. Kereta api lalu. Eh, terima kasih siapa yang bagi kereta api. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Apa yang bunyi tadi ya? Ada setan ke dalam ni? You ada. Mampus aku dia jawab lagi. Okay gang. So inilah tinjauan yang pertama kali. Dan semestinya saya akan tinjau lagi tempat ni untuk kali kedua. Sebab bodoh lah.
Equipment macam tak mengizinkan lah. Siut lah. InsyaAllah saya akan datang lagi di sini untuk buat tinjauan lagi ya. B. Ada bunyi geng, ada bunyi ya. Macam ada orang bergerak. Macam ada orang gerakkan sesuatu ke atas sampai aku tak tahu apa benda. Takut. Pastikan untuk yang kali tak ada orang, Jej. Kalau ambang tu makna diorang still buat ritual. Dati bro, yes. Ya, yeah, diorang masih lagi eh. Tu yang aku risau. Kamu manusia akan mati. Tu yang aku risau, takut memang ada orang kat dalam ni kan. Kan tak usah pasal aku ni eh. Tu tak lama-lama sangat. Kita buat tinjau, jalan dah tahu dia punya. Ni first time eh. First time saya tinjau kawasan, so saya dah tahu dia punya depan dan belakang, atas dan bawah. So next time nanti kita akan masuk lagi untuk tengok kali kedua dia punya feedback. Wish, apa hal kau ni? Gila siap. Berangin dekat sini je aku rasa berangin ni. Kat kawasan ni je aku rasa berangin ni. Hati-hati nak keluar tu bang. Okey. Permainan. Second tinjauan bawa member bang. Ish tak. Tak boleh. Bukan tak nak bawa. Saya punya konsep ni memang bergerak secara solo. Memang saya bergerak bersorangan. Takpelah korang. Terima kasih Daniel. Thank you for the gift Daniel. Thank you for the gift Daniel. Thank you for the gift. Kita api lalu. Cucut. Thank you for the gift. Ya, korang doakan aku yang baik-baik je kan. Oh, jangan cakap benda bukan. Faham lah tempat macam ni kan. Tapi jangan cakap benda kan. Tahu aku tak tahu. Mengejar. Tapi tempat tu memang berhantu lah. Tempat tu memang berhantu lah. Serius cakap memang berhantu. Cuma antara dia nak keluar tak keluar dia benda tu. Kan.